mengharap kebenaran yang seadil-adilnya. Jadi harapan kami kepada media dan jurnalis mohon bantu mengungkap kasus ini agar terungkap seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Wah, Ibu, yang saat ini yang masih jadi kekhawatiran keluarga apa sih, Bu? Yang masih jadi kekhawatiran keluarga yang ditakutkan oleh keluarga dalam proses persidangan misalnya. Harapannya apa kira-kira? Apakah berharapkan hakim yang adil, jaksa yang objektif? Harapan kami sebagai ibu dan keluarga kita di sini, semoga penegak hukum, jaksa maupun hakim, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan setransparan mungkin agar hukum atau pengadilan nanti berjalan dengan seadil-adilnya. Mbak Vera boleh sedikit, dan pelaku dihukum sesuai perbuatan mereka dan seberat-beratnya. Hukum pasal 340 akan dijalankan dengan baik. Mbak Vera, gimana boleh sedikit? Saya sudah sampai di 21 itu adalah berkat Tuhan dan orang-orang yang terkait yang membantu baik penyidik, pengacara, semuanya yang bekerja, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu, sidang yang kita tunggu bisa berjalan dengan baik dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai tambahan, kekasih daripada almarhum ini menyimpan data secara elektronik jejak rekaman ancaman pembunuhan itu. Pada tanggal 21 Juni sudah ada ancaman pembunuhan itu terekam di handphonenya. Kemudian terulang lagi, terakhir tanggal 7 Juli ya, ada lagi jejak pengancaman. Itulah saya sebabnya mengapa saya begitu yakin ini adalah pembunuhan terencana. Maka diawali juga dengan tulisan saya di medsos ketika saya kerja dini hari, polisi menembak polisi di rumah pejabat wanita, pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Gak sampai 5 menit langsung dikomentari saksi Sangga Sianturi, kemudian besoknya langsung dihubungkan dengan ibunda daripada almarhum. Kata-kata daripada ibunda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!